Yang Randy bukan? Bukan, bukan. Kamu siapa? Ini dia. Upaya pengejaran yang dilakukan petugas Satreskrim Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat terhadap anggota geng motor pembacok anggota Polsek Menteng, Aibtu Dwi Handoyo, membuahkan hasil. Setelah melakukan pengintaian, petugas akhirnya meringkus terduga pelaku saat asik nongkrong di sebuah taman bersama dua rekannya di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu sore. Meski sempat mengelak jika dirinya bukan orang yang dimaksud, terduga pelaku tidak mampu berkutik setelah polisi memeriksa kartu identitas. Diketahui terduga adalah pemuda berusia 20 tahun berinisial R yang merupakan salah satu anggota geng motor asal Muara Baru. Geng motor Enjoy MBR 86 ini selalu berbuat onar dengan mengelilingi ruas jalan Jakarta dan memanfaatkan media sosial untuk mencari musuh sesama geng motor. Mereka juga kerap melakukan pembacokan secara acak. Sebelumnya, aksi brutal geng Enjoy MBR 86 ini terjadi di Jalan Pegangsaan pada Minggu dini hari lalu. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga. Aibtu Dwi Handoko yang saat itu berupaya membubarkan dibacok dengan menggunakan senjata tajam celurit.